Kyo Takayunokoji adalah main karakter dari seri Classroom of the Elite. Dia adalah murid tahun pertama di Advanced Nurturing High School. Seorang siswa yang tidak mencolok, yang sangat buruk dalam berkomunikasi dengan orang lain bahkan jika dia mau. Sehingga dia cenderung mengisolasi dirinya sendiri. Emosinya sangat sulit dibaca. Dia menerima nilai menengah sempurna pada ujian masuknya. Karena dari segi akademis dan atletik dia rata-rata, sehingga ditempatkan di kelas D. Namun dia adalah satu-satunya orang yang telah menyelesaikan dan selamat dari kurikulum organisasi rahasia generasi keempat. Yang nyatanya dianggap sebagai yang tersulit dari semua generasi. Ya, identitas aslinya adalah mantan penghuni White Room. Karena asuhannya dalam organisasi rahasia, dia jelas sabi-sabi aja buat unggul dalam segala hal yang dia lakukan, tetapi doi menyembunyikannya. Yang telah membuat datang ke Advanced Nurturing High School untuk mencari perlindungan pemerintah untuk pelarian dari organisasinya. Dan memilih kelas rendah untuk melihat semua orang di sekitarnya sebagai alat dan hanya berniat untuk menang di atas segalanya.